Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi dari ASIS. Seperti biasa, minggu ini kita ada banyak berita permainan video. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ke berita yang pertama. Minggu ini, Ubisoft mengumumkan tarikh pelancaran bagi mode Discovery Tour buat permainan Assassin's Creed Origins, iaitu pada 20 Februari ini. Discovery Tour merupakan mode permainan yang mana pemain berupaya untuk mengembara di sebilangan kawasan Mesir seperti kawasan Piramid, Bandar Iskandaria dan sebagainya untuk mempelajari sejarah negara tersebut. Pemain juga berpeluang untuk bermain sebagai sebilangan watak-watak bersejarah seperti Cleopatra dan Caesar untuk mengembara di dunia tersebut. Menurut Ubisoft, mod tersebut akan disertakan secara percuma bagi mereka yang mempunyai permainan Assassin's Creed Origin. Ia juga akan dijual secara berasingan melalui kedai atas talian digital. Capcom minggu ini mengumumkan watak terbaru bagi DLC penambahan musim ketiga bagi permainan Street Fighter V, iaitu Blanka. Dengan kemas kini terbaru Street Fighter V Arcade Edition, seperti watak-watak yang lain, Blanka juga akan disertakan dengan dua kemahiran V-Trigger yang berbeza. Selain itu, serangan ikonik seperti serangan elektrik dan serangan gulung Blanka juga kembali. Bagi anda yang berminat untuk mendapatkan watak Blanka ini, anda boleh dapatkannya melalui pas musim ketiga ataupun membelinya secara berasingan melalui DLC penambahan bermula 20 Februari ini. Tango Games Group minggu ini mengumumkan kemas kini terbaru buat permainan seram The Evil Within 2, di mana pemain kini berpeluang untuk bermain permainan tersebut secara mod penembak pandang pertama. Mod penembak pandang pertama tersebut dikemas kini secara percuma, di mana pemain hanyalah perlu memuat turun kemas kini tersebut. Mod tersebut akan membenarkan pemain untuk bermain keseluruhan permainan tersebut secara mod penembak pandang pertama. Untuk mengaktifkan mod tersebut, pemain hanya perlu ke tetapan permainan tersebut dan mengubahnya di ruangan tetapan yang disediakan. Psyonix dan Hot Wheels minggu ini mengumumkan mainan kereta kawalan jauh bertemakan permainan terkenal mereka, Rocket League, iaitu Hot Wheels Rocket League RC Rival Set. Set tersebut akan menyertakan kereta mainan kawalan jauh yang boleh dikawal dengan menggunakan telefon pintar, dan pengguna berupaya untuk bermain seperti permainan Rocket League dengan menjaringkan gol menggunakan kereta kawalan jauh tersebut. Menurut Hot Wheels, ia akan dilancarkan pada penghujung tahun ini. Vainglory, salah satu perma mobile popular pada peranti mudah alih, kini telah mula memperkenalkan mod permainan 5-5 kepada semua pemain seluruh dunia. Dengan pengenalan mod baru ini, ia sekaligus mengubah bagaimana Vainglory dimainkan dan strategi di sebaliknya, yang mana sebelum ini perma tersebut memfokuskan bentuk pertempuran secara 3-3. Bagi anda yang bermain perma Vainglory, anda boleh mengemaskini perma tersebut dan mencuba mod ini secara percuma bermula minggu ini. Minggu ini, THQ Nordic memperoleh sebuah syarikat pengeluar hiburan media digital, iaitu Koch Media. Perolehan ini juga sekaligus membuat THQ Nordic akan memiliki kesemua hak intelek bagi permainan yang dikeluarkan oleh Deep Silver, memandangkan Deep Silver merupakan sebahagian daripada Koch Media. Deep Silver terkenal dengan permainan yang dikeluarkan oleh mereka seperti siri permainan Shenlong, Dead Island dan Metro, tampaknya selepas ini akan kembali berada di bawah THQ Nordic. Ini merupakan perolehan yang menarik, di mana sebelum ini hak intelek permainan seperti Shenlong dan Metro dimiliki oleh THQ sebelum mereka bankrupt pada 2013 lepas. ESM Terengganu minggu ini mengumumkan kejohanan e-sukan Terengganu eSports Game akan diadakan pada 2-3 Mac ini. Kejohanan ini akan berlangsung di Kompleks Sukan Gong Badak di Kuala Terengganu. Sebanyak 4 permainan akan dipertandingkan termasuk 1 perma. Permainan yang akan dipertandingkan adalah PES 2018, FIFA 2018, Dota 2 dan juga Mobile Legends. Bagi anda yang berminat untuk menyertai kejohanan tersebut, anda boleh melayari laman rasmi Facebook ESM Terengganu untuk informasi lanjut dan pendaftaran. Jadi setakat itulah berita pemenang video untuk minggu ini. Bagi pemenang pemberi hadiah Steam Wallet RM30, komen pemenang akan dipaparkan di skrin sekarang. Tahniah buat pemenang. Bagi anda yang lain, anda masih lagi boleh mencuba pada minggu akan datang dengan hanya meninggalkan komen di ASIS.com. Untuk pelbagai lagi berita pemenang video di dalam dan di luar negara, jangan lupa untuk melayari ASIS.com dan melanggani saluran YouTube kami.
Saya Najmi untuk Asis. Jumpa lagi minggu depan.